Hai guys, what's up? Balik lagi di video photoshoot Jasa Foto Bali. Pada pagi ini kita lagi berada di salah satu hotel di Bali, yaitu Andaz Hotel, yang lokasi hotelnya berada di daerah Sanur. Nah, pada video kali ini kita akan photoshoot family portrait. Klien kita kali ini datang dari Jakarta, satu keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan satu anak perempuan. Jadi totalnya itu ada 3 orang yang akan kita foto. Oke, so tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai photoshootnya. Sedikit tips untuk teman-teman yang akan motret family portrait, yaitu kita sebagai fotografer mesti sabar untuk nge-create atau membuat mood klien tetap nyaman saat difoto. Karena pada kondisi saat ini, kita itu mesti ngikutin mood si anak dari klien, yang dimana mood anak-anak kecil itu saat diajak foto itu selalu berubah-ubah. Dan untuk menghasilkan foto dengan ekspresi yang bagus itu, ya kita mesti sabar agar dapat hasil foto yang seperti ini. Oke, jadi spot foto pertama kita sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut di spot foto yang kedua, yaitu di pantai. Ini gini deh. Nah, paling. Nah, dagu ya. Dagu. Nah, tapi maju lihat tuh. Ya bentar lagi kita buka. Apa? Tapi. Oke, photoshoot di pantainya udah selesai. Next kita akan lanjut foto di dekat kolam karena di situ saya lihat tempatnya adem dan bagus untuk foto. Oke. Gak apa-apa. Ya, Selin bisa kayak gini enggak? Bisa. Ayo, coba. Kayak nah gitu ya, nah oke, papi mami di belakang Selin gitu ya majuan oke okay. Ya oke okay, yuk nah gitu ya papi mami pelukan di belakang, nah itu nggak apa-apa, nah that's good, ayo Selin senyum
Okay, senyum sel in. 1, 2, 3. Okay, senyum lagi. 1, 2, 3. Stop ya. Tapi maminya maju. Okay. Bentuk hati dah sekali ya. Nah, gitu dah. Bisa ya. Tapi aku fokus ke mukanya Selin. Iya. Nah, aku framingnya ke mereka ya. Gak apa-apa ya. Nah, gitu dah ya. Bagus, Arin. Kalian senyum. Sok manis. Nah. Sok manis. Oke. Nah, gitu. Bagus. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini kebetulan di hotel ada fasilitas sepeda, jadi kita pinjam aja dan pakai aja untuk properti foto. Jadi klien kita posein beberapa pose dengan sepeda. Nah, gitu sih. Selin duduk di sini. Selin. Ya, ayo, Selin. Papi peluk dari belakang. Kan bagus. Ya, peluk si Mami. Oke, nah. Bagus banget nih posenya. Oke, tegap deh, Sel. Jangan gitu. Jangan nyender, jangan nyender. Nah, gitu aja. Nah, gitu aja ya. Nah, nah. Keren banget. Cute-cute banget nih posenya. Ya, 1, 2, 3. Dan spot foto terakhir, kita akan foto di kamar klien. Sesuai dengan permintaan klien kita, jadi klien itu minta agar kita melakukan sesi foto di kamarnya agar dapat nuansa kamar hotelnya. Oke. Oh, lapar. Ya, habis ini sarapan ya. Oke. Senyum dikit aja, Sel. Oke, segitu dulu untuk video photoshoot kali ini. Terima kasih sudah menonton. Like video ini jika kalian suka dengan video photoshoot seperti ini. Dukung dan support kami dengan cara subscribe channel YouTube Jasa Foto Bali. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.